dan welcome back to Edo 544. Oke, jadi kawan-kawan, pada video kali ini saya akan bermain Minecraft lagi, teman-teman. Dan juga kawan-kawan, pada video kali ini saya gak akan bermain survival dulu, teman-teman ya. Tapi pada kali ini saya akan bermain showcase maps parkour, coy. Waduh, dan inilah dia mapnya, teman-teman. Dan ada tulisan selamat datang, kawan-kawan ya. Oh, mantap bingit. Waduh. Dan di sini kreator, teman-teman. Terus sini ada tulisan subscribe channel Alfycraft 015. Oke, sip. Kalian cek aja ya. Terus di sini ada by Alfycraft 015. Sini juga ada follow Instagram Alfycraft 015. Dan teman-teman, ini adalah map parkour buatan anak bangsa, coy. Jadi ini adalah map parkour yang dibikin oleh anak-anak para warga 62, teman-teman ya. Oke, sini ada tulisan start dan tantangannya 10 menit, coy. Waduh, 10 menit lumayan lama ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Waduh, dibikin. Kalau bisa ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya, teman-teman ya. Oke, sip. Kita mulai. Oh, ini dia parkournya, coy. Oke. Baiklah, di sini parkour dulu, teman-teman ya. Kemana dulu? Sini apa sini? Sini aja ya. Oke, mantap. Nice. Aduh, gak kepencet lari. Iya, kok kreatif sih. Oke, jadi sip kawan-kawan, di sini saya akan mengulang dulu kawan-kawan ya. Dan saya udah ganti modenya jadi survival, coy. Oke, saya loncat dulu. Loncat. Oh, ini lumayan easy, teman-teman ya. Easy peasy. Krimut-krimut. Iya, mampus. Oke, mulai lagi, coy. Jatuh lagi, astaga. Baru aja mulai ya. Oke, di sini saya akan fokus, teman-teman ya, agak banyak bacot. Sepertinya di sini saya akan menggunakan ketelitian yang sangat mendalam, sedalam sumur. Waduh, setelah sekian banyak saya mati. Tegang tingkat dewa, cuy. Selalu loh kelewatan. Astagfirullahaladzim, ini map ini lumayan alay ya. Waduh, alay bingit. Oke, saya loncat-loncat dulu kayak kangguru. Sini dulu. Mantap. Dan di sini yang sangat membosankan, gak ada apa-apa rupanya isinya. Pikir ada apa-apa gitu loh. Yang sini spawner. Oke, bukan spawn. Ada itu checkpoint. Oke, di sini parkour, teman-teman ya. Mantap. Di sini parkour lagi. Mantap, coy. Oke, di sini naik dulu. Mantap. Apakah kita bisa parkour ke situ langsung ya? Mantap, teman-teman ya. Tidak perlu lagi ke sini, teman-teman ya. Easy peasy crispy. Naik ke situ. Dan boom, checkpoint level 3. Loncat ke sini. Loncat. Mampus kawan-kawan ya. Ke sini dulu. Mantap, easy peasy crispy maknyos. Oke, ke sini. Nampaknya di sini kita udah terbiasa, teman-teman ya. Kita ini udah itu. Udah terbiasa dengan ini dan kita udah agak GG. Ini map ini lumayan noob. Mapnya lumayan easy. Easy kali, teman-teman ya. Easy sekali. Aduh, mati ya. Waduh, map yang sangat easy sekali. Oke, loncat. Kuning, biru, oranye, dan kuning lagi. Dan mantap. Checkpoint level 5, teman-teman. Oke, ke sini. Mau kemana ini? Di sini ada 3 pilihan, saya lihat dulu. Sini ada notch laginya. Sini ada notch, sini ada bapak. Bapak apa ini, weh? Bapak gila, waduh. Kok jadi ada bapak gila lah? Aduh. Oke, teman-teman, jadi saya tadi terlalu gegabah, coy, dan di sini saya baru tahu kalau ada pertanyaannya, teman-teman ya. Dan ini mapnya lumayan keren, teman-teman ya, karena di sini juga kita disuruh untuk memilih berbagai macam ini jawaban dari setiap pertanyaannya, teman-teman.
Dan di sini ada pertanyaannya, siapakah partnernya Frost Diamond? Dan pastilah kita udah tahu teman-temannya, dia adalah Bapak Gila teman-temannya. Dan kita masuk dulu. Yah, kok zong sih? Oh, bapak tua mungkin ya. Saya enggak tahu, pokoknya bapak-bapak aja di sini. Oke. Sini masuk. Ya Allah, partner-partnernya Frost Diamond. Siapa? Kalau enggak salah sih Bapak Gila ya. Bapak tua itu ya. Dan ini notch. Ya Allah, menjebak sekali ya. Wah, ini pertanyaan laknat, teman-teman. Menjebak sekali, coy. Aduh. Kita loncat dulu, eh. Wih. Lava block. Dan di sini licin sekali, coy. Dan mapnya lumayan bagus, teman-temannya, buatan anak Indonesia yang sangat warga 62 sekali. Mampus, eh. Ke level 6, saya akan fokus. Ya Allah, mati lagi. Dan di sini hujan lagi, coy. Aduh, ini hayal ini lumayan sering kawan-kawannya hujannya. Oke. Di sini licin sekali, coy. Licin sekali. Weh, mantap. Oke, ini gimana? Oh, ini apa nih? Saya enggak tahu. Tapi saya sering lihat di youtuber-youtuber lainnya, coy. Apa ini? Parkour ini. Dan parkournya lumayan susah katanya. Mantap. Level 7, coy. Oke, sip, di sini. Kayaknya saya udah pro, teman-teman ya. Lava semuanya, coy. Lava semuanya. Gimana ini? Aduh. Apakah saya harus parkour? Ya. Oke. Untung gak kebakar soalnya hujan. Ya, kok gak lari sih? Tidak. Masih deh, aku terpaksa deh. Harus lewatin ini lagi. Untung hujannya. Hujan membawa berkah juga rupanya, teman-teman ya. Ya Allah, kok gak kepencet loncat sih? Jauh sekali jatuhnya. Nice. Sudah di sini. Dan kita tunggu lagi naik. Mantap. Oke. Mantap, level 8 teman-temannya. Keren. Jatuh. Setelah sekian banyak saya meninggal, teman-temannya. Jatuh lagi. Ya. Ini map makin lama makin susah, kawan-kawan. Tapi lumayan menantang. Aduh, susah sekali. Bingung aku, cok, mau bicara apa ini. Oke, saya akan coba lagi dan lagi hingga bisa. Aduh, ya Allah. Nice, bisa. Aduh, ya Allah, jatuh lagi. Aduh, kali sih ini level yang 8 nih, level anak durhaka ini kayaknya. Ini level yang diciptakan untuk membuat kita ribet aja ya, kawan-kawan. Oke. Dan jatuh lagi, coy. Wadaw, susah sekali sih jalannya. Oke, mantap, kita udah bisa sih. Jatuh lagi. Mantap bingit. Keren, kita berhasil, coy. Aduh, susah sekali ya. Aduh, akibat usaha kita, teman-teman ya. Akhirnya saya berhasil untuk melewati itu rintangan, coy. Aduh, jatuh lagi. Aduh.
Aduh, rupanya ini butuh konsentrasi khusus aja teman-teman ya. Aduh, susah sekali ya tadi. Up, loncat dan dan shoot up, mantap, loncat dan juga mantap dan juga mantap. Mantap, langsung naik ke atas. Oke, sip, ini kayaknya ini udah level mau terakhir-terakhirnya, jadi susah sekali, coy. Aduh, susah sekali. Aduh, ini naiknya lama sekali sih. Puter-puter udah kayak roller coaster aja, kawan-kawan. Dan kawan-kawan, saya mau loncat dulu ke situ. Dan mantap, bingit. Kita udah pro nampaknya. Oke, saya mau loncat dulu. Wede, wadah. Pusing kepala saya ya. Pusing kepala bapak. Pusing kepala Barbie. Kesini. Dan kesini, mantap. Dan kemana lagi nih, coy? Waduh, saya salah jalan. Saya mau kembali lagi dari itu, waduh. Salah jalan, kawan-kawan. Salah jalan sih. Mantap banget. Mantap banget. Dan mantap banget. Dan mantap banget. Mantap banget dan mantap banget. Kita menang, coy. Yang tidak bisa, bisa ini pencet terus. Dan yang bisa pencet ini, pencet terus. Dan ini apa nih? Selamat bagi yang berhasil melewati parkour ini. Selamat bagi kita. Dan yang sudah melewati parkour waktu 10 menit, pencet tombol kanan. Yang tidak berhasil melewati parkour 10 menit, pencet tombol kiri. Waduh. Di sini saya bisanya udah 13 menit. Nah, udah 14 menit, teman-teman ya. Nampaknya di sini saya tidak bisa, jadi saya akan pencet tombol kanan kiri aja, teman-teman ya, karena kita mau itu aja, adil aja. Pencet terus kata dia, teman-teman. Oke, saya akan pencet terus ini. Udah kayak orang bodoh aja, pencet terus. Gak apa-apa, kita harus memenuhi peraturan yang ada di sini. Dan setelah saya besarkan suaranya, ada suara, teman-teman. Iya, apa ini? Apa ini? Bulu? Aku sudah tahu ini apa. Dan, dapat lagi. Aduh, saya dapat ini, teman-temannya. Aduh, ini laknat sekali, coy. Kita dapat bulu, daging busuk, dan juga nugget besi, coy. Dan kalau kita menang, kita bisa dapat apa? Kita lihat di sini. Dapat daging, coy. Dapat zamrud. Dan dapat DM. Waduh, teman-teman, ya. Sekali kita kalah, coy. Makan dulu ini, hujan-hujan. Makan daging aja, ya. Oke, my friend, jadi sekian untuk video kali ini, kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang suka dengan video kali ini, kalian bisa klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, coy. Dan juga teman-teman, bagi kalian yang mau ini, teman-teman, download mapnya dan cobain main, teman-teman, kalian bisa langsung aja kunjungin link deskripsinya, ada di linknya ada di deskripsi video ini. Tinggal kalian pencet aja, teman-teman, dan kalian download, lalu kalian mainkan, coy. Dan teman-teman, untuk cara ekspornya, kalian bisa aja lihat video berikut ini, coy. Dan kawan-kawan, yang harus kalian lakukan yang pertama-tama adalah kalian harus buka yang namanya aplikasi Play Store, teman-teman. Dan di sini kalian tinggal klik aja di sininya, lalu kalian tulis aja ZArchiver. Nah, ini dia, teman-teman. Tulisannya bisa kalian lihat aja, lalu kalian share aja. Lalu di sini ada aplikasinya paling atas, teman-teman, dan kalian download aja, lalu dibuka, coy. Nah, teman-teman, jadi apabila udah ada di aplikasi ZArchiver-nya, di sini kalian tinggal aja cari aja dokumen kalian yang udah kalian download tadi. Dia berbentuk folder zip gitu, teman-teman. Dan di sini ada, kalau kalian downloadnya di Chrome, kalian bisa klik download. Dan disinilah dia, teman-teman ya. Kalau kalian download di UC browser, teman-teman, kalian tinggal cari aja di bawah sini yang namanya UC download, coy. Dan pencet aja.
Dan di sini saya downloadnya di UC Downloads. Waduh, susah sekali sih. Dan di sini kalian tinggal aja cari map parkurnya teman-temannya, dan dia ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini kalian tinggal klik saja satu kali teman-teman yang folder zipnya. Nah, di sini kalian tinggal klik extract yang barisan keempat. Nah, lalu kalian tinggal klik aja UC browsernya di atas ini, lalu klik memori perangkat. Lalu sini kalian geser dan ke gamers.com.mojang. Lalu di sini Minecraft World dan klik aja tombol hijau yang ada di bawah video ini. Nah, jadi di sini saya centang dan ganti. Oke, mantap seperti ini teman-teman ya, dan mudah sekali, simple, praktis, dan juga ini terpercaya, aman teman-teman, enggak akan merusak sistem apapun yang ada di HP kalian coy. Oke. Sip teman-teman. Jadi bye-bye untuk video kali ini. Dah.